Assalamualaikum, gimana kabarnya semua? Baik, sehat kan? Nah, hari ini aku mau nge-vlog menyiapkan masak buat nanti malam. Ini jamur kampung itu kan, sama daging sapi. Ini ikan. Ini sayuran. Hari ini masaknya cuma 3 macam. Ada satu lagi daging belum saya potong. Nah, ini jamur, ini daging sapi yang udah dipotong panjang itu kan, digulung-gulungkan ke jamur, nanti digoreng setengah matang, terus ditaruh kecap asin, gula, garam kayak gitu, ataupun kayak oyster saus, itu saus tiram itu dicampur jadi satu kan, rasanya enak. Itu sayurnya cukup ditumis saja pakai bawang putih, sedikit gula penyedap rasa. Nah, ini ikannya nanti di steam pakai itu jahe sama daun bawang. Nah, hari ini masaknya nggak terlalu banyak, simple. Itu lagi masak nasi juga. Menunya simple, sehat, nggak terlalu banyak minyak, nggak terlalu banyak perasa ini ya. Ini kalau di Indo saya nggak tahu ada nggak, ini namanya kamku, jamurnya orang Jepang itu. Nah, sekarang mulai masak numis sayurnya dulu. Oke. Sama tepung
toh. Nomor 2 nya masak daging sapi. Thank you.
goreng. Goreng daging dulu. Daging sapi sama kampungnya digoreng setengah matang. Nah, nasi sudah matang. Nah, semua masakanku udah selesai nih. Ini sayurnya tadi, ini steam ikannya, ini jamur sama daging sapinya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Yang mau ikut masak silahkan mencoba ya. Oke, terima kasih banyak. Dukung terus channelku. Semoga semakin berkembang dan maju. Bye bye. Assalamualaikum.